Halo guys, kembali lagi di Moto1 TV. Oke, di depan saya sekarang sudah ada unit Xpander 2019 ya. Ini yang improvement 2019. Varian Ultimate, yang di belakang sana adalah varian Sport. Harganya sekarang naik ya, jadi 264 juta yang untuk Ultimate dan 245 juta untuk yang Sport. Di 2019 ada beberapa penambahan ya, dua item kalau di Ultimate, yaitu pertama adalah cover engine, yang kedua adalah cruise control ya. Untuk yang Sport hanya cover engine aja, tapi tidak dibekali dengan cruise control. Sekarang unitnya ada di dealer Mitsubishi ya, Srikandi Jalan Panglima Sudirman Surabaya. Untuk warna putih ada penambahan sekitar 1,5 juta ya. Oke, kita lihat improvementnya, dua item itu yang ada di Ultimate ya. Untuk tampilan tidak ada perbedaan, semuanya headlamp masih sama, tidak ada DRL juga. Untuk cover engine-nya, coba kita lihat. Yap, seperti ini ya cover engine-nya. Kecil sih memang, hanya penambahan cover engine. Tapi untuk samping juga belum di cover ya. Modul ABS hanya ada cover engine tengah sini. Kemudian penambahan berikutnya ada di cruise control. Yap, ini ya varian Ultimate dengan interior beach. Ini dia cruise control. Sekarang ada penambahan cruise control. Sebenarnya di varian 2018 sudah ada itunya ya, semacam modulnya ya. Jadi tinggal plug and play aja. Tapi di 2019 sekarang sudah include cruise control. Mantap sih sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan Livina, karena memang Livina adalah basisnya di tahun keluaran Xpander pertama, jadi dia tidak dibekali cruise control seperti ini. Harganya sama ya dengan Livina ya, sekitar hampir sama lah, mungkin selisih nggak sampai sejuta. Seperti itu ya. Jadi penambahannya pertama adalah engine cover seperti di depan tadi, yang kedua adalah cruise control. Untuk lainnya masih sama, head unit juga masih sama seperti ini. Interior juga tidak ada perbedaan berarti ya. Engine start stop masih sama semua. Baris kedua pun juga demikian. Yap. Jadi bagi Anda yang melakukan SPK tahun 2019, dapat unit 2019 akan mendapatkan dua penambahan itu untuk yang Ultimate. Kalau yang Sport, yap, seperti ini sudah dapat cover engine, tapi bedanya dia tidak dibekali dengan cruise control. Ini ya, masih polos setirnya. Interior black ya, tipe Sport. Oke, seperti itu perbedaan Xpander 2018 dan 2019. Kita lihat dari depan ya. Oke, sekian video singkat dari saya mengenai improvement Xpander 2019 dengan dua penambahan item ya. Satu cover engine, yang dua adalah cruise control untuk tipe Ultimate. Untuk yang tipe Sport adalah penambahan cover engine saja ya. Jangan lupa klik like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Jika ada kritik, saran maupun komen, silakan ketik di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.